Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya, Topan Barber Channel. Teman-teman seprofesi potong rambut dimanapun Anda berada, di video kali ini kami akan berbagi, yaitu cara mengasah silet yang tumpul, teman-teman. Cara mengasah silet yang tumpul. Teman-teman sekalian, sebelum kami lanjut video ini, tolong bantu kami tekan tombol subscribe di bawah ini. Teman-teman sekalian dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kalau punya silet yang tumpul, barangkali teman-teman seprofesi potong rambut, tadi ada silet yang tumpul, kalau bisa jangan dibuang, teman-teman. Ini bisa dipertajam lagi, yaitu diasah, teman-teman. Diasah menggunakan apa untuk cara mengasahnya? Dan bahan apakah yang digunakan untuk mengasah silet yang tumpul ini? Mari kita simak video berikut. Oke teman-teman, ini persiapannya bahan-bahannya untuk mengasah silet yang tumpul. Pertama siapkan dulu gelas, teman-teman. Siapkan dua gelas, lalu minyak tanah, teman-teman. Minyak tanah yang nomor dua, minyak tanah yang nomor tiga, Otosol. Yang nomor tiga Otosol, yang keempat silet yang tumpul. Ini teman-teman, silet yang tumpul. Dan ini garuk untuk mencoba nanti kalau sudah selesai diasah. Mari kita coba. Nah, ini kasih Otosol dulu di dalam gelas secukupnya saja. Gitu, teman. Dan gelas kasih Otosol secukupnya saja. Lalu minyak tanah, teman-teman. Minyak tanah. Si minyak tanah isi dia. Juga secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Gitu, ini secukupnya saja minyak tanah. Lalu tisu dilipat untuk menahan siletnya yang mau diasah biar enggak lari, teman ya. Untuk menahan siletnya biar enggak lari. Langkah yang kedua, diratakan dulu. Untuk Otosolnya diratakan dulu yang tercampur sama minyak tanah tadi, diratakan dulu. Kalau sudah, ini tempel di sini, teman. Tempel,
langketnya digosok ya, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tuh. Selama 20 menit atau 25 menit lebih enggak apa-apa. Gini teman-teman. Terus gosok terus ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Tuh. Ini usahakan yang rata, teman-teman. Jadi enggak usah ditekan. Enggak usah terlalu ditekan untuk siletnya ya. Nah. Saya kira sudah cukup. Lalu balik, tinggal baliknya ya. Yang balik ini tadi, yang ini tinggal baliknya, ini belum. Kasih otosan lagi dikit. Tuh. Minyak tanah dikit saja cukupnya. Taruh lagi yang luar, bagian luarnya ya, yang dalam tadi sudah bagian luar. Kita gosok lagi. Gosok ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sudah cukup. Kita bersihkan dulu si, untuk siletnya kita bersihkan dulu, lalu kita coba. Kita coba teman-teman, sini ya. Demikian tadi cara mengasah silet yang tumpul bisa tajam kembali seperti baru. Mudah-mudahan di video kali ini membawa manfaat buat teman-temanku seprofesi potong rambut dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak yang sudah subscribe di channel saya. Kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.